Assalamualaikum dan what's up guys. Selamat datang ke channel ini. Saya Izzat Saleh. Sekiranya korang masih baru di dalam channel ini dan korang nak mempelajari apa-apa saja tips berkenaan dengan YouTube, dan korang juga nak belajar cara nak kembangkan lagi channel korang, ini adalah saluran yang tepat untuk korang semua. Jadi jom mulakannya dengan subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk aktifkan loceng itu supaya korang tak terlepas sebarang update daripada channel Izzat Saleh Studio ini. Alright guys, di dalam konten kali ini aku nak sharekan dengan korang semua kat luar sana beberapa tips bagaimana caranya untuk kita share video ataupun konten kita di laman Facebook. Dan cara ini aku fikir sangat efficient dan juga mungkin boleh membantu korang untuk menambah view lagi. Jadi kalau nak tahu apakah tips-tips yang bakal aku kongsikan dengan korang semua, korang kena tengok video ni sampai habis guys. Dan kita jumpa sebentar saja nanti. Welcome back guys. Alright, jadi seperti yang aku bagi tahu pada awal-awal tadi, hari ini aku nak kongsikan dengan korang beberapa tips bagaimana caranya untuk kita nak share video ataupun konten kita di laman Facebook. Sebenarnya guys, sebelum korang nak share video ataupun konten korang kat laman Facebook, pendek kata korang nak promote lah video yang korang baru upload di YouTube tadi ke laman Facebook. Sebenarnya ada beberapa faktor utama yang perlu kita ambil berat dan juga perlu kita pandang. Ambil kisah lah orang kata. Kita tak boleh main hentam post je macam tu. Sebenarnya ada beberapa langkah dan juga faktor yang perlu kita titik beratkan. Kebanyakan dari mereka yang buat dengan cara tips yang bakal aku kongsikan dengan korang semua ni, mereka semua dah berjaya. Boleh dikatakan berjaya, Alhamdulillah. Jadi kalau korang masih tak tahu lagi bagaimanakah tips-tips dan caranya untuk kita post video kita ataupun konten di laman Facebook, jadi disinilah saya kongsikan dengan korang semua apakah langkah-langkah yang perlu korang ambil untuk kita post di laman Facebook. Okay guys, yang pertama sekali korang share lah video ataupun konten korang di page-page yang ada di laman Facebook tu. Dekat Facebook tu ada macam-macam jenis page, jadi korang boleh share lah dekat page-page yang ada di Facebook tu. Tapi pastikan korang carilah page yang sesuai dengan konten yang korang hasilkan melalui channel YouTube korang. Janganlah pula contoh korang buat konten berkenaan dengan automobil, tiba-tiba korang share dekat page Facebook yang menjual makanan ataupun menjual pakaian kanak-kanak. Memang tak kenalah cerita dia kan. Jadi korang carilah page yang bersesuaian dengan niche ataupun konten yang channel korang bawa tadi. Kemudian korang dah pastikan channel ataupun page itu sesuai dengan channel korang, korang share lah dekat page itu. Dan sebelum korang nak share apa-apa pun video di page-page yang terdapat dekat Facebook tu, pastikan korang baca dulu aturan-aturan yang ditetapkan oleh admin di dalam page Facebook itu. Takut nanti video ataupun konten korang yang tak mengikut kehendak ataupun aturan di dalam page itu, takut nanti video anda akan ditendang ataupun di-kick oleh admin. Sudahnya rugi macam tu je. Jadi pastikan korang baca dulu aturan-aturan yang ditetapkan oleh admin page di Facebook itu. Okey, untuk tips yang kedua ni, korang janganlah tulis status ataupun di ruangan komen tu dengan meletakkan link ke video korang tu. Sebaliknya korang letaklah gambar thumbnail ataupun korang ceritakan sedikit tentang isu video korang tadi tu ataupun konten korang tadi tu, bagi diorang hint sikit. Pasti di luar sana pasti akan ada ramai yang ingin tahu kesudahannya. Contoh korang buat konten short film, korang juga boleh post lah video pendek. Jadi pastinya ramai penonton-penonton kat luar sana yang teringin nak tahu apakah kesudahannya yang video yang korang post pendek tadi tu. Mereka pasti akan tengok. Jadi janganlah letakkan link ataupun channel ataupun link video korang ke ruangan komen dan juga status. Sebaliknya, post lah thumbnail ataupun video pendek dan cerita sedikit tentang isi di dalam konten yang korang bakal sharekan ke page di Facebook itu. Alright guys, untuk tips yang seterusnya adalah tips yang ketiga, dan tips ini aku fikir sangat penting yang korang kena fokus ambil tahu sikit. Okay, sebenarnya ada beberapa waktu yang disarankan untuk korang promote video ataupun konten korang, termasuklah apa produk korang jual ke bisnes korang terpulang. Ada masa yang disarankan, waktu bila yang sesuai untuk korang post di laman Facebook ini. Okay, bagi aku dah praktikkan cara-cara dan aku ada sendiri masa-masa tertentu untuk aku post di laman Facebook, dan Alhamdulillah setakat ni menjadi
Syukur Alhamdulillah. Jadi aku nak kongsikan dengan korang sikit. Cara yang pertama adalah selepas solat subuh pukul 6 hingga jam 7 pagi. Kebanyakan daripada mereka belum pergi kerja lagi masa ni. Jadi sambil nak menunggu waktu tibanya masa mereka nak bersiap-siap, mereka akan baring dulu selepas solat subuh atau mungkin duduk di atas sofa sambil membelit media sosial, dan ketika itu mereka akan lihat kita punya promosi-promosi video ataupun konten kita di Facebook. Okey, waktu yang kedua adalah pukul 8 hingga 9 pagi. Mereka kebanyakan daripada mereka semua dah sampai ke pejabat waktu ni tapi masih belum mula bekerja. Mereka akan duduk di meja mereka sambil kemas-kemas, sementara nak tunggu kawan-kawan yang datang, mereka akan belik sekali lagi laman media sosial. Dan juga mereka akan nampak korang punya konten. Okey, waktu yang ketiga yang aku fikirkan sangat penting adalah waktu makan tengah hari, pukul 12 hingga pukul 2 petang. Okey, selepas mereka makan tengah hari, mereka tak akan gunakan waktu 3 jam ataupun 2 jam untuk makan je. Jadi mereka akan rehat, lepas makan mereka rehat. Mereka akan belik laman Facebook, akan nampak sekali lagi korang punya konten. Dan waktu yang terakhir adalah waktu yang paling aku fikirkan sesuai, pukul 8 malam hingga jam 9 malam. Ketika ini kebanyakan daripada mereka semua dah sampai ke rumah dan rehat bersama keluarga, dan pastinya mereka akan membelik-belik laman media sosial, dan sekali lagi mereka akan ternampak korang punya konten ataupun video. Percayalah, mereka akan lihat konten korang dekat situ. Mereka akan membantu juga korang untuk mencapai view yang banyak, insyaAllah. Jadi korang kena tahu waktu bila yang sesuai untuk korang post konten ataupun video korang di laman Facebook. Alright guys, sampailah kita pada tips yang terakhir. Okay, yang aku nak sharekan dengan korang semua kat luar sana. Kalau boleh, korang buatlah satu page untuk channel korang di YouTube tu. Satu page khas untuk channel korang di Facebook. Contohnya, Izzat Saleh Studio lah. Saya ambil contoh Izzat Saleh Studio. Dia ada page khas dia sendiri dekat Facebook. Memang dalam page Izzat Saleh Studio tu, cerita pasal channel Izzat Saleh Studio ataupun konten-konten yang dikeluarkan oleh channel Izzat Saleh Studio ni. Kalau korang tak percaya, korang boleh semak dekat Facebook, type Izzat Saleh Studio. Korang boleh nampak macam-macam konten yang pernah dikeluarkan oleh channel Izzat Saleh Studio ni, dipost di situ. Okay, kalau boleh korang pun macam tu, buat satu page khas untuk channel YouTube korang, dan dekat channel korang blast korang punya konten-konten ataupun video, dan invite lah semua friend list yang ada dalam Facebook korang untuk follow ataupun like page yang korang baru buat tadi tu. Pastinya ramai sahabat-sahabat kita kat luar sana yang berfikiran positif. Mereka akan membantu kita, mereka akan support kita. Jangan risau guys, kita jangan malu, jangan segan untuk kita promosi video ataupun channel kita di laman Facebook. Kebanyakan daripada sahabat-sahabat kita kat luar sana, mereka sangat-sangat membantu kita dan juga memberi sokongan kepada kita. Jadi buat page korang kat Facebook, dan dekat sana korang blast sehari-hari kalau boleh. Sampai orang muak tengok pun tak apa, tapi buatlah satu page supaya korang boleh kontrol konten dan juga video korang di laman Facebook. Alright guys, jadi itulah saja tips, beberapa tips yang sempat aku kongsikan dengan korang semua. Cara bagaimana kita nak sharekan video ataupun konten kita di laman Facebook, yang aku fikirkan banyak juga membantu aku selama yang aku amalkan tips-tips yang aku kongsikan dengan korang ni. Dan kebanyakan daripada mereka kat luar sana pun, aku percaya masing-masing ada tips sendiri, dan juga ada juga yang beberapa orang yang ikut tips yang aku amalkan ni. Jadi mereka juga dah berjaya, insyaAllah. Aku percaya korang juga kat luar sana pun mesti akan berjaya juga kalau ikut tips yang aku kongsikan dengan korang semua. Jadi terima kasih banyak guys kerana sudi menonton. Kalau korang rasa video ni memberi manfaat kepada korang semua dan membantu korang, silalah share ke kawan-kawan korang kat luar sana yang masih tercari-cari dan tertanya-tanya lagi apakah cara yang sesuai untuk kita promosi sesuatu, tak kira lah produk ataupun video, ke laman Facebook. Jadi korang bolehlah share kat diorang melalui platform-platform media sosial yang ada. Okey, dan untuk kesemua tips yang aku kongsikan dengan korang ni semua bukanlah untuk digunakan di Facebook semata-mata, malah korang boleh gunakan pada media sosial-media sosial lain seperti Instagram dan juga Twitter. Itu atas korang lah, terpulang dengan korang. Jadi cuma ikut tips yang aku kongsikan. Alright guys, jadi segala pertanyaan, sekiranya ada persoalan, korang boleh DM direct ke Izzat Saleh Studio dan juga Facebook page Izzat Saleh Studio, dan juga temui saya di Twitter Izzat Saleh Studio. Di sana aku akan cuba untuk menjawab soalan-soalan korang satu persatu, dan sekiranya perlu kita akan buat konten khas
kepada yang bertanya itu supaya yang bertanya itu mendapat jawapan yang lebih jelas dan mudah faham. Jadi terima kasih banyak guys kerana sudi menonton. Teruskan mendukung channel Izzat Salih Studio ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan yang paling penting aktifkan lonceng itu supaya korang tak terlepas sebarang update daripada channel Izzat Salih Studio ini. Terima kasih banyak guys. Saya Izzat Salih, berkongsi tanpa rasa sangsi. Assalamualaikum.